Kepala bocor. Kepala bocor. Kepala gua bocor. Bocor. Kepala gua bocor. Mas, tolong jangan berisik. Di sini banyak orang yang sakit, orang lagi istirahat. Etikanya tetap dijaga ya, Mas. Oh iya ya, iya Mbak. Ya maaf, maaf. Tadi saya agak panik aja sih, Mbak. Soalnya kepala gua bocor. Mas, isi formulir dulu, taruh di kotak antri, nanti tunggu namanya dipanggil. Gini Mbak, gini, maaf-maaf nih ya, maaf-maaf nih, maaf-maaf betul nih, ya, saya kan nggak kidal nih ya Mbak ya, jadi nulis tuh mesti pakai tangan kanan gitu Mbak. Nah, kebetulan banget nih ya Mbak ya, brutal banget nih, tangan saya lagi nggak bisa dipakai Mbak, tangan kanan saya harus tetap megangin kepala saya karena kepala gua bocor. Kepala yang bocor bukan tangan kan Mas, tinggal isi aja susah banget sih, berobat aja ngebacot dulu. Mau tanya Mbak, ini isian formulirnya. Saya bingung nih, kayaknya saya lupa nama saya siapa, jadi saya kesulitan ngisi formulirnya. Ya, mungkin ini karena kepala gua bocor. Mas tolong ya, Mas bukan satu-satunya yang sakit di sini. Saya nggak ada waktu buat bercanda sama Mas ya. Sekarang isi formulirnya, taruh di kotak, terus tunggu dipanggil. Oh iya Mbak, bener. Sayangnya, berhubung saya lupa nama saya jadi nggak bisa isi formulirnya. Kalau saya nggak isi formulirnya, saya nggak bisa taruh di kotak. Kalau saya nggak taruh di kotak, saya nggak bisa nunggu dipanggil. Ya, mungkin emang ini udah takdir kali ya Mbak. Ya, saya sebentar lagi mati, darah saya lama-lama habis keluar terus, dan Mbak tahu kenapa? Karena kepala gua bocor.